cara withdraw di aplikasi Pintu. Let's go! Pertama, kamu harus masuk ke dalam aplikasi Pintu. Pada tab Rupiah, klik Tarik. Selanjutnya, masukkan jumlah rupiah yang ingin kamu tarik. Lalu, pilih akun bank kamu. Kalau kamu belum mendaftarkan akun bank, kamu bisa melihat caranya di video sebelumnya tentang cara mudah daftar exchange Pintu. Jika sudah, klik Lanjutkan. Lalu, akan muncul halaman konfirmasi penarikan. Cek kembali nominal rupiah yang akan kamu tarik. Nah, perlu diingat, terdapat biaya penarikan dari Pintu sebesar Rp4.500. Jika sudah sesuai, klik Tarik Sekarang. Pada tab ini, penarikan kamu akan diproses oleh Pintu. Dalam 24 jam, akan ada email pemberitahuan jika nominal penarikan sudah berhasil ditransfer ke bank kamu. Email pemberitahuan akan mempunyai tampilan seperti berikut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi dan follow semua media sosial Koinvestasi. Tunggu video menarik selanjutnya ya. Ciao!